328.000 batang rokok dan 110 liter kita lebih kurang minuman mengandung etil alkohol ilegal. Yang mana nilainya sebesar 161 juta untuk rokok dan 112 juta untuk minuman mengandung etil alkohol. Itu temuannya di mana-mana saja, Pak? Ini di wilayah pengawasan kantor Tapang ini. Kantor Tapang ini mencakup berapa? Dua kabupaten. Tapang dan Kayu Utara. Ketapang dan Kayu Utara. Ini di Sita nih, kenapa nih, Pak? Barang ini, Pak? Ini ada beberapa macam pelanggarannya. Pertama ada yang tidak dilengkapi pita cukai. Ada pita cukainya polos, palsu, ada pita cukainya bekas. Pengunjung asing tembakau atau rokok yang dilengkapi pita cukai akan tidak sesuai dengan peraturan asing. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, biaya cukai ketapang melakukan operasi.